gitu. Milih-milih temen itu. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Bella Yulia. Buat teman-teman yang baru bergabung, sama datang. Welcome to Wadah Arara. Ini ada pengganggu nih guys. Oke, jadi kita hari ini tuh mau ngapain sih, Lin? Mukbang sapu lidi. Sapu lidi. Di sini kita punya bumbu apa nih? Bumbu balado. Sama bumbu pedes. Oke, langsung aja kita tuangin aja lah ya sapu lidinya ke dalam nampan. Next, adalah kita tuangin bumbunya. Belum ada bumbunya tapi udah dititilin ya. Enak? Enak. Emang ada rasa? Gak ada rasa kan? Gak ada rasa, cuman enak aja kriuk-kriuk gitu. Ini bumbu basah nih. Oke, jadi tuangin dulu untuk bumbu baladonya. Kalau yang kemarin kan kita coba bumbu basah yang rasa-rasa ya, Lin ya? Iya. Kalau ini kok dia kayaknya nggak begitu cair ya. Kalau yang coklat tuh cair loh. Ya nggak, Lin? Iya. Iya iya. Itu kayak apa namanya, sambel dia, bakso itu. Next ke bumbu pedas asinnya guys. Sampai nging. Oke guys, jadi langsung aja kita mau makan. Kira-kira kita mau cobain dari yang rasa mana dulu, balado atau yang pedas asin? Balado. Oke, dari yang balado berarti yang ini ya. Yuk kita ambil. Oke. Selamat makan guys. Cheers. Lebih enak yang rasa-rasa kayak coklat, strawberry, matcha gitu ya, bumbu basah ya. Gak tau. Nah, yang kemarin kita makan itu loh. Gak aku sih, ya ini. Lebih suka yang ini. Kalau ini sama yang bumbu kering? Kering. Sekarang kita coba yang pedas asin yuk. Oke. Enggak. Kamu juga ke baladonya. Iya. Kalau tapi dulu lebih suka aku pedas asin ya. Pedes guys. Yang balado enggak. Aduh. Tapi melodinya tuh empuk ya. Udah.
Habis ini jangan lupa untuk apalin minum air putih yang banyak. Tuh. Guys, kalian udah pernah belum makan mie leci tapi yang bumbunya banyak? Kayak kita gini nih ya? Iya. Komen di bawah. Terus kalian udah pernah makan yang rasa apa aja? Kalau kita rasa apa aja nih, Lin? Coklat, strawberry, mata, terus gak tau lagi. Sabar, jangan emosi, bos. Emosi. Kayak mau ngajak bertengkar kamu ya. Kalian pernah gak sih di sekolah akhir bertengkar nih sama temennya, tapi beda kelas misalkan, terus kalian kayak langsung datengin dia? Gak pernah? Kan saya orangnya baik hati ya, jadi dimaafkan. Kalian biasanya tuh kalau bertengkar sama teman sekelas tuh gara-gara apa? Enggak pernah, sekarang jarang sih bertengkar. Sekarang jarang? Enggak pernah. Tapi kalau dulu sering? Gara-gara apa biasanya? Enggak ngirimin contekan, enggak kasih contekan gitu. Pada milih-milih teman. Jadi kayak aku enggak ditemenin gitu loh. Dia kan marah kan, emosi. Oh. Dia punya teman yang lain gitu. Milih-milih teman gitu loh. Itu dulu sih TK sih, tapi kalau sekarang udah nggak pernah. Enggak dong, ngapain udah besar kok berantem. Jadi kalau sendirian nggak apa-apa. Hah? Kalau temennya masih milih-milih temen gitu ada nggak sih? Ya nggak apa-apa, nggak usah ditemenin balik lah. Oh, jadi nggak usah ditemenin balik, kamu sendirian gitu nggak apa-apa? Nggak apa, masih banyak juga sih teman saya. Cian. Kalau jam istirahat itu bekal apa beli makanan bekal di sekolah? Kayak kantinnya tutup. Oh, kantinnya tutup. Pernah nggak tukeran bekal sama temennya? Enggak lah, ya ampun. Kalau di film-film tuh ada tuh, Lin, tukeran bekal sama temennya. Namanya juga film. Ya, tapi beneran itu. Mungkin ada juga di dunia nyata. Enggak. Guys, kalian pernah enggak tukeran bekal sama temen kalian? Komen di bawah. Kak Bidu pernah. Kalau Kak Bidu sih bekal jarang ya. Jadi lebih suka ngantin. Ngantin. Aduh. Oke, guys, jadi sini dulu lah ya video dari kita berdua. Kita enggak bisa langsung ngabisin ini sekarang ya. Lebih bertahap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you for watching.